Ya, Beto hanya minor injury, artinya dia sudah merasa ada strain ya, jadi belum ada tear, jadi dia sudah merasa ada strain, mau ketarik, jadi ada indikasinya dia stop. Ketariknya Beto tentunya akumulasi ya, akumulasi dari jumlah pertandingan yang dimainkan baik kita maupun tim nasional, karena hampir dari bulan Januari dia melakukan tes di Australia, continuous, tidak pernah libur seperti pemain yang lain.